bicara soal penutupan, itu kan sangat menarik ketika Ganjar Mahfud memilih Jawa Tengah sebagai lokasi penutupan, gitu kan? Karena itu memang terkenal sebagai kandang banteng, gitu Pak. Cuman kita ketahui bersama beberapa hari terakhir itu kan ada banyak perebutan simpatik dari pemilih di Jawa Tengah, itu kan. Dan sempat pula muncul stigma bahwa kampanye Ganjar dibuntuti dan lain-lain, itu kan. Nah, gimana sih Pak strateginya tim Ganjar Mahfud untuk tetap menjaga Jawa Tengah sebagai salah satu basis yang sangat strategis dalam Pilpres nanti? Ya, ini salah satu bentuk kenapa kampanye akhir kita ini ada di Jawa Tengah. Itu menunjukkan bahwa salah satu upaya kita untuk mempertahankan basis suara kita. Kami sangat optimis ya bahwa Jawa Tengah masih menjadi kandang suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud, karena kesejarahan ya, Mas Ganjar sendiri kan gubernur di Jawa Tengah selama dua periode gitu. Nah, kombinasi Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini saling melengkapi. Seperti kita tahu, dengan warnanya masing-masing, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan saling melengkapi di Jawa Tengah, sehingga kita yakin dengan apa-apa yang sedang kita kerjakan ini, kita akan tetap mendominasi Jawa Tengah.